berapa tahun yang paling tua kat sini. Ya, seolah-olah macam tak cukup 60 tahun untuk jadi orang soleh. Kena ekstra lagi umur. Ya, jadi sebab itu tuan puan, sekarang kita design kematian kita. Kita nak husnul khatimah, maka yang pertama sekali muslimin muslimat mesti tanam dalam hati kita masing-masing rasa kerinduan dan keinginan yang membuat-buat untuk bertemu dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. على آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين آمين يا رب العالمين. Yang Ustazah hormati seluruh jawatan kuasa pentadbiran Masjid Ar-Ridwan, para asatizah, para jemaah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, anak-anak, adik-adik, tuan-puan semua, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah dan insya-Allah pada pagi ini, tuan-puan, muslimin, muslimat, kita akan sambung siri yang kedua diskusi buku kita. Cuma dalam poster tak letak dah tajuk buku ni, ya. Ustazah dalam poster mengambil intipati daripada buku sebagai tajuk ceramah, ya. Tapi sebenarnya ini adalah siri yang kedua diskusi buku yang bertajuk Ya Allah, tiba-tiba kini saya telah tua. Ya, Ya Allah, tiba-tiba kini saya telah tua. Cuma Masya Allah, tuan-puan sekalian, isi kandungan buku ini bukan pasal orang tua, tapi adalah persediaan setiap kita manusia melalui setiap saat dan detik waktu sampai nanti berakhir usia dan umur kita. Ya, jadi subhanallah tuan puan sekalian, sebuah buku yang menurut sudut pandang ustazah, buku yang sangat baik. Sebab tu kita kupas, dan insyaAllah kita akan kupas lagi siri yang kedua pada pagi ini. Dan ustazah nak mulakan tuan-puan sekalian, bagi yang ada kitab boleh rujuk bab yang ketujuh, iaitu pada muka surat 205. Ha, yang tak ada buku tak apa, eh, dengar je. Sebab buku tu memang sudah tidak ada dalam stok lagi. Ha, minta maaf. Jadi boleh rujuk pada muka surat yang ke-205. Ha, muslimin ada buku, eh? Share-share lah, ya. Eh? Di mana tajuknya adalah kematian itu pasti akan tiba. Ustazah takkan sunting semua daripada buku ni, sebab buku ni tuan-puan juga boleh baca, ya. Jadi kita akan ambil input-input yang daripada sumber yang lain juga. Bila sebut tentang kematian yang pasti akan tiba, ya, muslimin muslimat sekalian, tak kira muda, tak kira tua. Sebenarnya sejujurnya mood ustazah seminggu dua ni pun
Macam mood, bukan mood nak mati, ya. Bukan mood nak mati, tapi mood tu macam tak tahu kenapa dia jadi syahdu, dia jadi sebab banyak dapat perkhabaran sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Dulu sama di Jordan, belajar, masya-Allah meninggal dah. Hari Jumaat baru ni tuan puan sekalian, dapat satu berita ibu kepada seorang sahabat tuan puan meninggal dunia di Madinah. Semasa ibu itu di Mekah asyik bertanya, bila kita nak pergi Madinah ni, hari apa kita nak pergi Madinah ni? Ya mungkin yang bertanya pun tak tahu tuan puan sekalian, sebenarnya ke Madinah itu bukan semata-mata untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi beliau, tapi ke Madinah itu juga bermakna semakin dekat dengan kematian. Dan subhanallah, ibu sahabat itu tuan puan sekalian tidur di bumi Madinah, tidur malam dan pagi tak bangun dah. Ya, bisa tengok gambar. Gambar almarhumah tu, masya-Allah. Dia sejuk hati tengok. Gambar bukan gambar meninggal ni, gambar masa dekat Kaabah, ada orang ambil gambar dekat situ. Jadi hati tu berkata-kata tuan puan, sebenarnya kita hidup sekarang ni tuan puan, kita ke arah untuk design kita punya kematian. Yang kita tengah hidup ni, sebab kita tak tahu kita akan mati di mana. Kita tak tahu kita akan mati bila. Allahu Akbar, jadi rahsia besar sungguh bila kita akan mati. Kita tak tahu siapa yang akan menemankan kita masa kita mati. Siapa duduk sebelah kita. Kita tak tahu belaka. Tapi subhanallah, walaupun dalam keadaan majhul, tidak diketahui, tapi sekarang sebenarnya kita sedang design kematian kita. Boleh rujuk dalam kitab ini tuan puan sekalian, surah An-Nisa 78 yang dinukilkan pada muka surat 207. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدَكَ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. أَيْنَمَا تَكُونُ, di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Tak kira kalau dah sampai waktu dia, memang akan cari kita lah. Kita akan, bukan kita, bukan maut cari kita, kita pun akan pergi menuju kepada mati itu. Masya Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Nak nyeruk daripada mati, buatlah kubu. Duduklah dalam kubu tu tuan puan sekalian. Manusia tak boleh masuk, haiwan tak boleh masuk. Ya, kita jagalah, kawallah, tapi ingat, mati tetap boleh datang. Ini gambaran yang Allah nak tunjukkan muslimin muslimat sekalian, bagaimana hakikatnya kematian tersebut. Jadi baik kita lihat dalam kitab ini tuan puan, tadi ustazah bawa bab yang ketujuh menjelaskan bahawa kematian itu akan datang tiba-tiba, dan adanya gambaran yang Allah tunjukkan bahawa ketika mana mati ada manusia yang akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. Ayat ni selalu muslimin muslimat kita baca untuk mengingatkan kita bahawa di sana orang-orang akan menyesal ketika mana meninggalkan amalan pertama, amalan sedekah. Mati nanti menyesal. Ya, sebab tu pernah saya kongsikan tuan puan, ada sahabat ustazah istiqamah. Dia panggil sedekah dia sedekah subuh. Bila sebut sedekah subuh, maknanya setiap hari preparation untuk sedekah dibuat pada waktu pagi. Setiap hari.
ada diasingkan daripada sebahagian harta yang Allah berikan untuk sedekah. Kata sahabat ustazah, kadang-kadang saya buat setiap pagi itu, ini sedekah untuk saya, kadang-kadang saya niatkan ini sedekah untuk arwah mak saya. Ya, tiap-tiap hari. Ramai orang yang dia boleh ingat. Atuk dia, arwah nenek dia. Ya, dengan niat apa? Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya ini engkau sampaikanlah ya Allah kepada sekian-sekian. Tapi subhanallah, istiqamah. Ya, kalau lihat pada ayat surah Al-Munafiqun 10 hingga 11, maka yang dikatakan oleh orang yang nak mati tu muslimin muslimat, fa'as-saddaqa wa akum minas-salihin, nak jadi orang soleh. Jadi seolah-olahnya masa hidup 40 tahun, 50 tahun tak sempat nak jadi orang soleh. Berapa tahun yang paling tua kat sini? Ya, seolah-olah macam tak cukup 60 tahun untuk jadi orang soleh. Kena ekstra lagi umur, ya. Jadi sebab itu tuan puan, sekarang kita design kematian kita. Kita nak husnul khatimah, maka yang pertama sekali muslimin muslimat mesti tanam dalam hati kita masing-masing rasa kerinduan dan keinginan yang membuat-buat untuk bertemu dengan Allah. Itu kalau nak design kematian yang baik, insya-Allah husnul khatimah, mesti ada dalam hati kita keinginan untuk bertemu dengan Allah. Mesti. Ustaz rasa dah pernah cakap juga ya di sini ya. Ke di mana ya? Di sana ke di sini ya? Tak ingat dah. Kita setiap malam tuan-puan sekalian, memang seolah-olah kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah, nak jumpa Allah. Itu setiap malam. Yang setiap 5 waktu sehari semalam, hayya 'ala solah, marilah solat. Siapa yang panggil? Yang panggil tu Bilal. Tapi ingat, yang panggil tu hanya menggunakan suara Bilal. Sebenarnya yang panggil siapa? Yang panggil tu Allah. Kalau tak percaya, lepas pada Bilal azan, cuba kat Bilal tu. Bilal nak apa daripada saya? Apa jawab Bilal tu? Nak apa pula? Tadi panggil kita katakan, nak bagi tahu bukan Bilal yang panggil. Yang panggil kita adalah Allah. Pertemuan berapa kali? 5 waktu sehari semalam. Jangan cakap kita merindukan pertemuan dengan Allah kalau 5 waktu sehari semalam kita datang dalam keadaan kusala, berat hati. Berat badan, berat hati, semua berat belaka. Berat lidah, semua berat. Tapi orang yang betul-betul dalam jiwa dia, didesain kematian dia nak husnul khatimah, muslimin muslimat sekalian, dia tanam dalam jiwa dia, mohon kepada Allah, ya Allah, bagi dalam hatiku ini harapan yang amat besar, keinginan yang amat besar untuk bertemu dengan engkau. Buktinya mana? 5 waktu sehari semalam, diseru hayya 'alas salah, dia tinggalkan yang lain dan dia menunaikan solat. Bagi lelaki, kita ada wakil ya, muslimin ya. Bagi para muslimin, solatnya jamaah di masjid. Itu benar-benar orang yang ada rasa nak bertemu dengan Allah. Muslimin muslimat, macam saya pernah cakap dulu ya, ilmu ni ikat dengan apa? Ikat dengan tulisan. Ilmu ni ikat dengan amalan, ilmu ni ikat dengan menyebarkan. Ada satu hari tuan puan sekalian, seorang muslimah datang jumpa ustazah, tahap makcik dah lah, mungkin 60 lebih, 70 lebih. Dia kata, ustazah, maknanya ni lah bersapa dengan ustazah. Lepas tu dia kata, ustazah, kita pernah jumpa tau, dah lama dah kita pernah jumpa. Saya kata, kat mana makcik? Dia kata, dekat Masjid Abu Bakar. Masjid Sayyidina Abu Bakar dekat Bangsal. Jadi ustazah ingat, kalau ke Masjid Sayyidina Abu Bakar, memang dah lama dah ustazah ke sana dulu, ya? Yeah? Jadi apa makcik tu kata? Makcik tu kata, ustazah tengok ni, dia bagi kat ustazah satu kertas yang dah renyuk dah kertas tu. Maksud renyuk tu sebab dah selalu sangat agaknya dipegang, dilihat ya. Jadi dia kata, ustazah tengok ni. Ustazah ingat tak ni? Jadi ustazah tengok tuan puan, Masya Allah itu tulisan ustazah. Tapi ustazah rasa macam baru baca konten yang ustazah tulis. Padahal ustazah yang tulis. Maknanya apa? Ustazah tidak amalkan. Jadi bila baca balik semula, ya Allah ya Tuhan, lamanya aku tulis untuk makcik ni.
doa tersebut. Doa mengharap bertemu dengan Allah. Doa mengharap Allah bagi dalam hati rasa rindu kepada Allah. Tadi saya kata apa? Ilmu diikat dengan tulisan. Ustazah ambil yang paling minima sekali tuan-puan. Ustazah tak amal benda tu, tapi sebab hari tu saya ada tulis. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah datangkan balik tulisan kita. Ya, dan masa baca tu terus kata, ya Allah, ya Tuhan, makcik tu jauh lebih baik daripada saya. Sebab apa? Makcik tu yang amal sampai renyuk kertas. Ustazah betul-betul tak ingat dah doa tu. Doa tu dah tak masuk dah dalam doa-doa yang kita baca kepada Allah. Ya, mutaakhir itu. Jadi bila baca balik muslimin-muslimat, doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka an-nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, aku mohon ya Allah dapat nikmat melihat wajahmu yang maha mulia. Dan ya Allah, bagi aku nikmat rasa rindu yang membuak-buak untuk bertemu dengan kamu. Doa tu kena baca selalu. Ya, ya Allah, bagi aku rasa rindu nak bertemu engkau. Bagi aku dapat lihat wajah engkau. Sebut dalam doa-doa kita. Sebab apa? Sebab kita nak berusaha, muslimin-muslimat, nak tanam dalam hati kita rasa bagaimana? Rasa keinginan sangat untuk bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka dan cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah suka dan cinta untuk bertemu dengan dia. Tapi siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, tak suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka untuk bertemu dengan dia. Jadi ini sebagai satu ingatan untuk kita semua, ya, mengambil kira umur yang kita ada akan berakhir, akan bertemu dengan kematian. Maka apa yang patut kita lakukan? Pertama sekali adalah desainlah kematian kita baik-baik. Ya, kita sekarang sedang hidup untuk mati. Orang yang hidup untuk mati, tuan-puan sekalian, insya-Allah dia akan hidup dengan baik. Sebab apa? Mati itulah penentu bagaimana kedudukan kita nanti di akhirat. Siapa yang akhir kalimah hidupnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Jadi muslimin muslimat sekalian, ingat selalu kita hidup ni untuk mati, mati yang terbaik. Kalau boleh nak mati syahid, kan? Ya, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitsna bimautis syuhada. Dan kita berdoa, ya Allah, bagilah ya Allah, ya, bagi dalam hati ni rasa yang teramat-amat rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Design kematian tu tuan-puan, nanti insya-Allah kita lanjutkan pada masa yang lain. Ustaz bagi poin yang pertama aja dulu, maknanya ya, untuk amalan sepanjang usia kita, kita hidup untuk mati. Yang pertama tuan-puan ialah kita desainlah kematian kita dengan sebaik-baiknya. Selalu ingat mati. Ya, tapi itulah Ustaz rasa nak melanjutkan jugalah cerita desain kematian ni, ya. Satu lagi. Kalau kita nak mati dengan baik tuan-puan sekalian, ni sekarang kita hidup untuk mati kan? Tolong pastikan hati kita bersih. Sebenarnya memang semangat, memang segar tuan-puan kalau fikir hidup untuk mati. InsyaAllah Allah bagi kita kekuatan apa dia? Bersihkanlah hati kita. Ada rasa dengki, ada rasa dendam, ada rasa benci, ada rasa sakit dengan orang lain. Ya, yang berkait hablum minallah, hablum minannas, adab dengan manusia, adab dengan Allah. Bersihkanlah. Kalau kita ingat mati, kita hidup untuk mati, insyaAllah kita ada kegagahan. Untuk apa? Untuk benar-benar berusaha membersihkan hati, insyaAllah. Ih, sakit hati ustazah dengan orang tu. Ya Allah, tak payah. Cerita mati ni cerita besar. Cerita sakit hati dengan orang ni cerita kecil je tuan-puan. Kalau dah berada di atas pelantar kematian, kita takkan ingat lagi sakit hati kita pada orang tu. Tuan-puan, pernah rasa sakit tak? Pernah tak sakit yang terbaring? Pernah tak sakit yang macam, yalah, nampak macam tenat sikit?
Masa kita sakit, kita dah tak peduli dah. Kita pernah marah ke orang tu ke, kita tak suka ke orang tu ke, tak ada. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang kehidupan untuk desain kematian kita, insya-Allah kita ada kekuatan untuk memaafkan orang. Kita ada kekuatan untuk tidak berdendam dengan orang. Kita akan ada kekuatan untuk bersihkan hati kita daripada dengki kepada orang lain. Kenapa? Sebab urusan mati ni urusan besar. Ya, jadi qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat, harta, anak-anak, apa jua tuan-puan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Ya, tak nak nanti kita datang kepada Allah, Allah tak nak pandang kita. Sebab apa? Hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya berhulat. Jadi kita berjuang hidup untuk desain kematian yang paling cantik, yang paling indah. Dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah, maka daripada sekarang muslimin muslimat, bersihkan hati, bersihkan. Boleh? InsyaAllah. Baik. Para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita pindah pada muka surat 64. Ni balik semula ke belakang, Kostan. Yang pertama tadi yang Ustaz kata adalah desain kematian kita insya-Allah dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua, amalan sepanjang usia kita adalah menjadi orang yang benar. Ustazah bukan nak cakap dari sudut amalan zahir semata-mata, ya. Itu insya-Allah dan alhamdulillah mungkin kita dah bincang pada siri-siri yang sebelum-sebelum ni dalam kuliah-kuliah tadabbur tentang amalan-amalan, zikir-zikir. Tapi sekarang kita nak melihat kepada konsep, ya, yang lebih dalam. Ini tentang amalan hati, amalan dalaman. Sebab itu nombor dua, tuan-puan sekalian, apa dia amalan sepanjang usia kita? Ialah menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Dan dalam kitab ini, muslimin muslimat diberikan tips untuk menjadi orang yang benar. Macam mana? Apa maksud benar ni dulu, ya? Okey. Dalam bahasa Arab, benar ni dipanggil apa? As-sidqu. Ya? Tengok. Sayyidina Abu Bakar gelarannya apa? As-siddiq. Ada kaitan tak dengan perkataan sadaqah? Ada. Sadaqah ni apa? Benar. As-Siddiq yang membenarkan. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul tidak pernah ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Cakaplah apa saja, bagi tahulah apa saja, semua akan disambut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh lagi perkataan sadaqah. Perkataan sadaqah, nampak tak ada kata umbi dia, kata akar dia, sadaqah juga. Kemudian jadi sadaqah. Apa maksud sadaqah? Sadaqah dalam fahaman kita adalah kita keluar duit, kita bagi sesuatu pada orang. Tapi di sebalik maksud sadaqah itu, muslimin muslimat, sadaqah yang kita bagi-bagi tolong-tolong orang ni, itu adalah satu amalan yang berkait dengan membenarkan iman yang ada dalam hati kita. Kenapa senyap-senyap orang lain tak tahu pergi tolong orang? Kenapa seseorang itu senyap-senyap orang lain tak tahu setiap bulan masuk transfer, ya, daripada akaun bank dia kepada mana-mana pusat yang memerlukan? Orang lain tak tahu. Dan ramai, ya, tuan-puan yang buat untuk tahfiz ustazah pun macam tu. Masuk RM50, ada yang masuk RM15 tiap-tiap bulan. Siapa dia? Wallahu a'lam. Kami tak tahu, dia pun tak beritahu, tak ada minta apa-apa, tapi masuk akaun tahfiz, ya, itu sumbangan daripada orang ramai. Masya-Allah. Kenapa orang sanggup tuan-puan buat dalam keadaan diam-diam, senyap-senyap? Sebab ini adalah
membenarkan iman yang ada di dalam hati. Sadaqah namanya. Berkait dengan perkataan benar. Kalau benar bagai dikata, tidak keberatan kita untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Kalau benar iman ada kat sini, insya-Allah ya semuanya akan jadi mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan para sahabat. Ya, banyak ada perbualan-perbualan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi perang dengan sahabat-sahabat. Ada sahabat yang mengatakan macam mana? Aku harap nanti aku akan bertemu dengan musuh yang paling ganas sekali. Ya, kalau kita perang kita nak jumpa yang paling lembik. Bukan yang paling ganas ya, kalau dapat yang apa yang baru-baru masuk latihan ke kan. Tapi sahabat tu cakap depan Nabi, saya nak bertemu dengan maknanya musuh yang paling ganas sekali. Yang saya boleh berlawan dengan dia, sama ada saya menghunus atau saya dihunus dengan pedang. Sama ada saya memenggal ataupun saya akan dipenggal dengan pedang musuh Allah. Dan kalaulah dia sampai tahap saya tak boleh penggal dia, dia penggal saya, maka saya nak mati syahid. Biar pedang dia tu terhunus dekat leher saya ni sampai buat lubang. Masya Allah. Ada seorang sahabat yang cakap demikian, tuan-puan sekalian. Bagaimana Nabi menyambut kata-kata tersebut? Nabi sambut macam mana? Nabi kata, sekiranya kamu benar, Allah akan membenarkan kamu. Sekiranya kamu benar, Allah akan membenarkan kamu. Masya Allah tuan-puan, bila habis peperangan, dikumpulkan para syuhada, ada sahabat yang menangis juga, yang bersedih melihat, ya melihat sahabat-sahabat lain yang mati syahid. Maknanya sebagai seorang sahabat, rasa kasih sayang kepada sahabat tadi. Sehingga Nabi pergi melihat beberapa ya syuhada, dan ada orang yang memang Nabi nak lihat. Dan bila Nabi lihat, salah seorang yang gugur syahid adalah yang cakap tadi. Dan Nabi nak tengok leher dia. Dan bila Nabi lihat leher dia tuan-puan, ada lubang di leher dia. Lubang kesan daripada terhunusnya pedang musuh di leher tersebut. Nabi kata apa? Allah telah membenarkan apa yang telah diungkapkannya dengan benar. Benar, kita jangan pura-pura. Kita jangan hipokrit. Kita jangan pakai topeng dalam hidup ni terlampau banyak. Sedangkan Allah maha mengetahui dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ustazah ambil inspirasi daripada kisah-kisah ni juga. Kadang-kadang dengar anak-anak ke siapa-siapa cakap, yelah macam-macam harapan kan. Aku ada anak yang cakap, Umi, insyaAllah ni esok ni nak start puasa Nabi Daud. Ya, jangan kita lekehkan dia kan, anak-anak belajar-belajar ni macam-macam harapan ni, jangan lekehkan dia. Kita jawab macam tu, insya-Allah. Kalau abang benar, Allah akan benarkan. Ya, kalau betul datang daripada niat yang benar, usaha yang benar, insya-Allah Allah akan mudahkan. Jadi betapa penting dalam hidup ni tuan-puan sekalian nilai menjadi orang yang benar. Jangan pura-pura. Jangan jadi split personality depan orang lain, belakang orang lain. Ada 5 grup. Dengan grup ni dia jadi lain. Dengan grup ni dia jadi lain. Dengan grup ni lain pula. Macam-macam lah kita. Ambil tu kita ni sebenarnya yang mana? Sebenar-benarnya yang mana? Jadi muslimin-muslimat sekalian, mari kita lihat bagaimana tips menjadi orang yang benar. Benar pada niat, benar pada kata-kata, benar pada perbuatan, benar dalam hidup, nanti matinya benar. Banyak benda kita ni tak cakap benar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan lidah kita. Belum tentu amalan kita membenarkan apa yang kita cakap. Belum tentu niat kita membenarkan apa yang kita cakap. Seluruh kebenaran hidup kita ini, nanti kita tengok waktu mati. Jadi mati adalah urusan yang sangat besar. Ya, tips yang pertama, muslimin muslimat sekalian,
mempunyai guru mursyid yang mampu membuka mata hati. Mempunyai guru yang mampu membuka mata hati. Baik, Ustazah ulas sikit tentang ni. Guru yang diperlukan bukan sekadar guru yang alim ataupun pintar, tetapi guru yang mampu membuka tirai ataupun pagar hati kita yang pada asalnya gelap menjadi terang benderang. Guru seperti ini sangat jarang untuk didapati, namun kita perlu berjuang untuk mencari guru-guru yang seperti ini. Masya Allah. Muslimat, Muslimin, al-adabu qabla al-ilm. Dalam belajar, ya, nak cari guru dalam belajar, adab lebih dulu sebelum ilmu. Guru-guru yang mursyid, Muslimin Muslimat sekalian, sangat menjaga nilai adab. Sebab kalau kita nak tengok bahawa ilmu yang kita ambil, yang kita dapat ni diaplikasikan, maka aplikasi itu pertama sekali akan dilihat pada adab seorang murid dengan guru tu sendiri. Nak amal yang lain-lain ni lambat lagi, jauh lagi ceritanya kan. Ni yang dekat ni apa dia? Seorang murid dengan guru, macam mana adab dia? Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, nak cari guru yang boleh buka mata hati, guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya adab-adab yang mulia dalam hidup, dan guru itu juga adalah guru yang menunjukkan adab-adab tersebut. Ni guru mursyid tuan-puan. Kat manalah nak cari guru mursyid ni? Wallahu a'lam, pernah tak kita dalam banyak-banyak doa yang kita doa, kita doa, wahai Allah kurniakan aku guru yang mursyid ya Allah. Ya Allah kurniakan aku guru yang boleh bimbing aku. Takut kita terlupa nak doa, main datang je kuliah. Ya, doanya tak doa, lupa nak doa. Ini saya cakap ni bagi pihak ustazah tuan puan, ya Allah tentang ustazah pun terlalai nak berdoa. Wahai Allah kurniakan aku guru yang mursyid. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam bab adab ni kalau kita lihat pada Imam Syafi'i sendiri, ya, Imam Syafi'i tuan puan pergi belajar bertahun-tahun-tahun-tahun, kemudian bila balik ke rumah tuan puan sekalian, teruja nak jumpa mak, teruja nak beritahu mak apa yang belajar dan macam-macam pengalaman. Imam Syafi'i rahimahullah ketuk pintu rumah dengan kuat. Sebenarnya ketuk kuat tu dengan sebab apa? Keterujaan tadi. Ketuk kuat, 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 kuat. Mak tu buka pintu, mak kata apa? Kamu harus pergi belajar lagi wahai anakku, sampai kamu tahu bagaimana adab untuk mengetuk pintu yang dalam rumah tu ada mak kamu. Kan kadang-kadang ada yang ketuk pintu macam nak untuh pintu tu, digegarnya. Ya? Yeah? Sampai macam tu, mak Imam Syafi'i sebut tentang adab. Tak heran belajar bertahun-tahun tuan-puan kalau buah adab tu tak ada. Hari ni ramai orang cerdik. Ramai orang ada banyak pengetahuan. Al-maklumlah semuanya di hujung jari. Ya, boleh tanya dengan Profesor Google. Cepat dapat semua ada. Tapi itu bukan ilmu tuan-puan sekalian, itu knowledge je. Itu cuma transfer pengetahuan, maklumat, informasi. Bukan knowledge lah, informasi. Bukan ilmu lagi. Ilmu tu apa dia? Kalau tengok pada apa yang disebut dalam maksud ilmu, dan saya suka sangat maksud ilmu tu, ya, Profesor Syed Naqib Al-Attas, dia sebut ilmu adalah ketibaan nilai sesuatu makna. Kalau hanya tahu tapi tak sampai nilai dan makna dalam hati, sampai jadi amalan, itu bukan ilmu. Jadi hari ini ramai yang cerdik, ramai yang tahu, tapi adabnya di mana? Adab ni perlu kepada guru yang mursyid. Tuan-puan, zaman sains teknologi yang sangat moden ni, ustazah sama sekali ya, tidak bermusuh dengan kemodenan ya. Eh, kena pakai apa? Teknologi sains kan? Cuma ada satu benda yang kadang-kadang setiap sesuatu tu ada pro and cons dia kan? Zaman sekarang tuan-puan, bahkan
untuk mengajar, ya, mengajar memang tak perlu bertemu macam ni. Ya, ini tak tahulah. Tengok nanti 10 tahun lagi kalau panjanglah usia kita dan panjang usia dunia ni. Sebab dah di peringkat pendidikan, tuan-puan sekalian, memang memang ke arah ke arah dia panggil, kalau yang Google, Google Classroom dia panggil. Ya, sebab ustazah mengajar, ustazah mengajar. Jadi ada percentage dalam kita punya pengajaran tu, maknanya tidak perlu bertemu dengan student. Ustazah boleh buat kelas, ustazah duduk di mana-mana, buah pokok ke, kedai mamak ke, mana-mana. Anak murid pun boleh duduk kat mana-mana, kita akan bertemu di mana? Di screen. Ya, yang penting wifi tu bayar. Dan apa ni, itulah. Lain tu bayarlah kan, kena ada internet lah. Ya. Ah, jadi jumpa kat situ saja. Semua kat situ. Antara pelajar pun tak jumpa sesama dia. Dia boleh berada di mana-mana, kita bertemu di mana? Di skrin. Memang itu kecanggihan teknologi. Ya, mungkin pada subjek-subjek tertentu mungkin sesuai. Tapi tuan-puan sekalian, kalau tengok dalam bab adab murid dengan guru, itu kena dinilai balik. Ya, takut sambil-sambil dengar pensyarah ngajar tu, ramen kat bawah ni tengah makan Maggi. Kalau dalam adab penuntut ilmu, tuan-puan sekalian, masya-Allah, ya, kalau guru-guru kita yang betul-betul jaga adab tu, makan pun tak boleh. Ya, dalam majlis ilmu. Tapi kadang-kadang ada guru yang lebih, yalah, ya, bagi jugalah nampak sampai-sampai pandang dari jauh, heran juga kenapa murid tu mengunyah. Tapi tak apalah, ada yang tak kisah juga. Tapi dari segi adab, subhanallah tuan-puan, guru yang mursyid. Ustazah mendengar, ya, anak-anak punya pengalaman belajar, ya, sampai jadi cemburu ni. Ya Allah, ya Tuhan, bestnya kalau dapat belajar talaki kitab, ya, dengan guru ni betul-betul belajar. Ini nak jumpa guru mursyid ni, talaki kitab ni, tuan-puan. Belajar. Sampaikan, kata anak-anak lah. Dia kata, Umi, kalau berjalan kan, nanti guru-guru lalu, kena berhenti. Jangan tegur guru atau bagi salam sambil kita berjalan. Sambil kita makan. Itu guru. Dalam ni ada tuan-puan, dah tanda dah. Yeah? Ada cerita pasal guru kat sini, eh. Nanti kita tengok balik dalam dalam kitab ni. Katanya anak ustazah, kami dididik Umi, kami diterapkan kat sekolah, kalau jumpa guru kita sedang berjalan, nak bagi salam tu kena berdiri tegak. Maknanya kena bersungguh-sungguh. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum syekh. Maknanya sebut tu. Apa-apalah panggilan guru tu kan, kena berhenti. Kenapa? Masya Allah, ini guru. Guru ni bukan nak bawa kita pada pada benda-benda dunia. Guru ni nak bawa kita untuk kenal Allah. Al-ulama warathatul anbiya. Sudah barang tentu tak ada nabi dah sekarang, tuan-puan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah penutup segala nabi. Jadi yang nak menyampaikan semua ilmu ni siapa dia? Al-ulama, orang-orang yang alim, takut kepada Allah, itu ulama. Jadi muliakan, hormati, doakan yang baik-baik pada guru kita. Anak ustazah, contoh, katalah tuan guru duduk di sini, anak ustazah kat sana, dalam halaqah-halaqah yang kecil. Jadi bila dia duduk untuk i'adah Quran, tiba-tiba ada seorang guru yang lain bagi tahu, minta maaf, katalah namanya Lutfi, eh, bukan nama sebenar. Minta maaf Lutfi, betulkan kedudukan yang tak sikit. Jadi anak ustaz heran, apa yang tak kena? Tak ada apa pun kat belakang ni. Ya, betulkan kedudukan yang tak sikit. Jadi tanya, kenapa ustaz? Jangan duduk membelakangkan guru kita. Tak elok kita duduk macam tu.
apa pun mesti ada sengit sikit. Jangan nampak betul-betul cikgu kat sini, kita belakangkan dia, cikgu kita betul-betul belakang kita. Jangan. Adab tuan-puan, adab. Sampai macam tu. Orang yang jaga adab dengan guru, insya-Allah dia akan rasa nikmat dan nilai setiap ilmu yang dia belajar. Kenapa kadang-kadang ilmu masuk dari kanan, keluar dari kiri? Belajar tahu-tahu-tahu semua, kita kan ada tahu dah. Oh, saya dah tahu. Oh, saya dah tahu. Bukan masalah dah tahu. Barakah atas apa yang kita tahu adalah amalan. Kenapa tak dapat barakah tu? Sebab kita pun tak kisah sangat dengan guru kita. Kita pun tidak ada adab sangat dalam menuntut ilmu. Macam mana nak jadi orang yang benar? Ketika mana jasa guru tu masih nampak lagi depan mata? Guru tu bukan dah mati, ada lagi depan mata. Tapi kita tak boleh menjaga adab, macam mana kita akan jadi orang yang benar? Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Ya, hari ni kelas-kelas pengajian, belajar-belajar sekolah, universiti, kolej, apa semua pun kena tengok balik tuan-puan. Biar kita kembali kepada nilai-nilai yang mungkin kita panggil ortodoks, tapi sebenarnya itu nilai-nilai fundamental dalam menuntut ilmu. Nilai apa? Nilai adab. Kadang-kadang kita ngajar tuan-puan sekalian, bila time test ada nama pensyarah. Satu sem belajar nama pensyarah tak tahu. Bila dah bagi kertas exam, boleh bertanya dengan apa? Penyelia peperiksaan. Minta maaf, doktor nak tanya siapa nama pensyarah saya tu? Yang mana satu, kata penyelia tu. Alah, dia yang gemuk-gemuk sikit tu, yang rendah-rendah. Subhanallah, satu sem belajar tak tahu nama pensyarah. Bermakna kamu tak pernah kisah siapa yang mengajar kamu. Bermakna kamu tak sebut nama dia dalam doa kamu. Allahu Akbar, macam nak dapat keberkatan ilmu. Ya, ustazah pun kadang-kadang tengok juga benda tu bila exam ya, tengok. Nombor satu dia tengok macam mana dia tulis nama kita. Macam-macam nama keluar. Macam-macam nama. Ya, tapi tak apalah, kita ampun dia je lah kan. Dia rasa nak tolak satu markah kan, ya. Subhanallah. Jadi saya tak nak benda tu timbul. Awal masuk SEM saya akan cakap, minta maaf. Ya, ini daripada adab menuntut ilmu. Biar kita tahu siapa guru kita. Ya, siapa nama dia. Biar boleh kenal pasti. Jangan besok 10 tahun lagi jumpa cikgu kamu, kamu kata, eh rasa macam pernah jumpa kat mana. Eh, cikgu kamu. Jangan melampau-lampau macam tu, besok tak dapat barakah ilmu. Yelah, memanglah kita bukanlah guru yang mursyid, tapi paling tidak kita mengajarkan tuan-puan. Ya, adab. Tapi subhanallah, hari ni tak tahu nak cakap macam mana. Ya, hari ni, tengok hari ni. Macam mana nak jadi manusia yang benar dengan seorang guru yang memberikan kita ilmu? Ya, Allah jadikan wasilah nak dapat ilmu dengan izin Allah melalui guru ni pun kita tak boleh hargai, kita tak boleh jaga adab. Macam mana kita nak benar dalam kehidupan kita seluruhnya? Sebab itu yang pertama yang disebut dalam kitab ini, tips nak menjadi orang yang benar, harus punya guru yang boleh membuka mata hati, yang boleh mengajarkan kepada kita nilai-nilai adab, nilai-nilai pekerti, akhlak yang mulia. Masya-Allah tuan-puan sekalian, carilah guru-guru yang seumpama itu. Ada cirinya guru yang seperti ini, Masya Allah. Disebut dalam kitab ini, dalam surah Yasin ayat 21. Ini Yasin baca tiap-tiap minggu ni. Ya? Tak tahulah perasan ke tak perasan ayat ni. Nak ikut siapa? Nak cari guru yang mana? Yang bagaimana? La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tak minta balasan daripada kamu. Wa hum muhtadun, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nak cari guru tuan-puan, nak cari pembimbing, guru yang mursyid, dia tidak harap apa-apa balasan, imbalan daripada murid-muridnya. Dia tak harap. Dalam ni disebut panjang lebar, ya. Guru-guru yang seperti itu, yang sentiasa mendoakan
murid-muridnya agar mereka diberi keberkatan ilmu. Sebelum tu, guru seperti ini sentiasa tulus ikhlas dalam sikap dan perbuatannya. Dia tidak inginkan balasan harta, tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang amat mengetahui keperluan dan harapan hambanya. Bagi guru tersebut, mengharap kepada selain Allah akan menjadikan iman dan takwa kepada Allah berkurangan. Disebabkan ini, bermakna hilangnya keyakinannya bahawa hanya Allah lah yang mampu memberikan segala-galanya, sedangkan manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Harapannya hanyalah kepada Allah. Kemudian ditulis ayat 21 surah Yasin. Masya Allah ya tuan-puan, nak cari guru yang seperti ini. Kita tengok contoh dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain. Nak tolong satu kaum, kaum tu kata kamu nak apa? Kami kumpulkan harta-harta untuk bagi kepada kamu. Tolong kami sebab kami nak berhadapan dengan satu kaum yang merosakkan. Ya, tolong kami, cakap dengan Zulkarnain. Apa jawab Zulkarnain? Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Ya, sebab Tuhanku Maha Pemurah, Tuhanku Maha Penyayang. Tak payah. Yang aku nak cuma kamu kumpulkan saja orang-orang yang kuat dan gagah di kalangan kamu supaya tolong aku bagi memudahkan urusan aku. Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Masya-Allah ya tuan-puan, nak cari nilai-nilai guru yang seperti ini masya-Allah. Terutama di akhir zaman. Sebab itu guru-guru ni sendiri pun ya Allah ya, kena tazkiyatun nafsi banyak-banyak. Kena bersihkan hati. Ini tanggungjawab dan amanah kita dengan Allah. Kita nak suruh orang yakin, kita jadi guru, kita kena lebih-lebih lagi yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah indikator yang disebutkan dalam surah Yasin, ayat yang ke-21. Guru-guru yang mursyid ni tuan-puan sekalian, nak mengajar anak-anak muridnya menjadi manusia yang benar. Mereka adalah guru yang tidak lupa mendoakan murid-muridnya pada setiap masa. Khususnya setelah guru-guru tersebut menunaikan solat tahajud pada waktu malam. Ya Allah, baiknya cikgu. Baiknya guru. Malam-malam bangun tahajud, ingat dekat jamaah yang dia ajar. Ingat dekat murid-murid dia. Allahu Akbar, guru yang tadah tangan tuan-puan untuk murid-murid dia. Mana nak cari guru macam ni? Satu, takut guru tu tak tahajud. Ya? Yang kedua, tahajud pula peribadi je semua. Peribadi. Tak ingat langsung. Yang ketiga, guru yang ngumpat pula anak murid dia. Lepas ngajar-ngajar-ngajar, ngumpat anak murid. Tak apa-apa puak-puak tu. Ya? Ngumpat pula anak murid. Masya Allah. Malu nak aku jadi guru. Malu. Ya? Rasanya baik aku jadi murid daripada jadi guru. Masya Allah. Subhanallah. Cari doa. Ya Allah datangkan aku. Ya Allah datangkan kami guru-guru yang mursyid. Ya Allah guru-guru yang mendoakan kita. Subhanallah. Ada satu pesantren ya tuan puan sekalian yang ustazah ziarahi. Sampaikan orang yang dah usia 30-an, 40-an. Dia seorang laki-laki, seorang suami. Bawa isteri dia, bawa anak-anak dia duduk kat sekitar pesantren tu. Tinggalkan semua tuan-puan. Tinggalkan semua. Dia selalu kan ziarah ya, ziarah ke Bandung, Indonesia apa semua, tinggal. Bila tanya bidang apa, ada yang bidang engineering, mechanical macam-macam lah. Maknanya ini graduan-graduan universiti. Saya kata kenapa datang ke sini? Saya nak belajar. Saya nak belajar. Bincang dengan isteri, isteri setuju. Itu pengajian ya tuan-puan kurang lebih mau 4 hingga 6 tahun. Untuk betul-betul talaki habiskan segala kitab-kitab ya. Ya, kitab fiqh, kitab hadis, kitab tafsir, Masya Allah. Saya nak jadi orang alim. Saya nak kenal Allah. Ya. Bawa bawa isteri, anak-anak duduk kat situ, hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Isteri tu masaklah, ya, masak bakso lah, kuih lah. Jadi malam-malam buat jualan dekat apa? Dekat pelajar-pelajar pesantren. Siapa nak beli? Ya, beli. Tak nak beli, tak ada masalah. Jadi Alhamdulillah kami dapat hidup dengan sederhana. Tapi dia kata ustazah, dia kata kan, ya, nikmatnya tu saya tidak boleh perhargakan lagi dengan wang ringgit. Ustazah dengar tu tuan-puan.
Tak tahulah, dia terasa memang, ya Allah, terasa bestnya. Ustazah faham tuan-puan rasa, rasa apa? Memang best sangat kalaulah dapat ruang tersebut, eh, dapat ruang duduk talaqi kita, belajar kenal Allah. Keperluan dunia kita sebenarnya sikit saja, sikit saja. Ya, pagi tadi makan apa, Kak? Pagi tadi makan apa pagi tadi? Kari pap. Berapa banyak makan kari pap? Boleh tak makan kari pap 40 biji? Sebab kita orang kaya, nak compare dengan orang miskin, dia sebiji je, dia miskin. Saya kaya 40 biji. Tercekik kari pap, Kak. Kita punya keperluan sangat sederhana. Kalau hanya untuk makan pagi, nasi lemak satu, apa ringgit? Nasi lemak anak dara, RM1.20. Yang kecil tu kan, ya? Ha, jadi kan, RM1.20. Makan tengah hari berapa ringgit? Sebenar-benarnya keperluan hidup tu sederhana. Yang lebih tu apa? Nafsu besar. Jadi kata sahabat ni, tuan-puan, ya Allah, tidak dapat saya nak ceritakan nikmatnya yang tidak boleh diperhargakan lagi dengan harta benda dan wang ringgit. Kami hidup dengan sekadarnya saja di sini, tapi nikmat ilmu, nikmat berguru, masya Allah, tuan-puan, dia terlalu indah. Ya, 2 jam sebelum subuh, semua dah bangun tahajud. Murid doakan guru, guru doakan murid. Ya, dia punya zikir wirid, masya Allah, banyak sekali, sangat banyak baca. Antara lepas subuh sampai waktu duha, itu waktu zikrullah. Kita nak buat sikat rumah tak terbuat. Waktu zikrullah. Nanti Khailullah akan tidur. Masya Allah. Melihat, ustazah tak buat. Ustazah baru lihat keadaan tu, suasana tu. Baru sembang-sembang, dengar daripada sahabat-sahabat tu, rasa dia macam mana. Dah rasa dah sebahagian daripada nikmat ni. Allahu Akbar. Belum lagi melalui. Ini barakah tuan puan, ni nikmat ilmu. Orang takkan pandai nilai nikmat ilmu tersebut kalau dia tidak ada adab dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Ya, banyaklah yang kami berbincang tentang adab-adab tu. Sampaikan dia punya jaga adab, ya. Guru yang jaga adab, yang ajar adab. Kalaulah seorang anak murid tu menunjukkan ada unsur-unsur penat, letih, tak berminat. Nampak, ya, cara-cara tu. Maka anak murid tu akan diminta bangun dan dapatkan rehat tu di luar atau tak payah berada dalam majlis tu. Sampai tahap tu. Kau dah nampak menyandang macam tu kan. Ni contoh, saya tak nampak siapa-siapa. Saya tak pakai cermin mata hari ni, rabun sikit. Ya. Kalau dah macam tu, ya kan. Dari segi adab. Memang saya dengar pun saya kata, kalau macam tu saya pun tak boleh masuk kelas gitu tu. Ya. Dia nak jaga adab. Masya Allah, tapi betul tuan-puan, kalau tak ada kesungguhan untuk menjaga adab, kita takkan hargai ilmu tu. Tapi kalau kita kata, ya Allah, memang betul lah, ya, bila belajar dengan syekh tu, kita kena duduk tegak-tegak, ya, kita kena ni, mau tak hargai ilmu yang dapat? Hargai, kita tahu effort kita tu, ya. Lepas tu siapa tak tulis, nanti dia suruh keluar. Mana pen kamu? Mana kad kertas kamu? Macam mana kita akan datang dekat kelas yang penuh dengan adab? Kita akan sungguh-sungguh. Bukan kata, saya sebenarnya bukan nak datang dengar pun, ustaz. Tak sengaja tadi sambil-sambil lalu nak pulang tapuai kat kawan. Boleh ke duduk dalam majlis ilmu sengaja nak pulang tapuai kat kawan? Niat tu betul kan lah, nak cari ilmu, nak belajar. Ini adab, puan-puan, adab. Ya, subhanallah. Lama pula kita, ya, membebel kat sini. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzani, walaupun guru tersebut suara dia tak berapa jelas, kita dengar pun nak tertidur, ya. Tapi kadang-kadang guru itu memiliki mata hati yang tajam. Ketulusan dia untuk menyampaikan ilmu, menjadikan ilmu itu berkat. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan dilihat ilmu ataupun guru tu hanya pada kepetahan dia bercakap-cakap saja. Ada ramai guru-guru kita yang suara pun dah tenggelam timbul. Ya, suara pun dah tak mau keluar dah tuan-puan. Tapi ingat, mata hatinya tajam. Saya pernah ceritakan, saya belajar dengan guru yang buta masa dekat Jordan. Masuk jadi mustami'ah dan juga memang ada kelas dengan beliau dalam kelas syariah.
Memang hebatlah guru tu tuan-puan, ya. Bila sebelum guru tu masuk, syekh tu masuk, syekh tu buta. Sebelum syekh tu masuk, masing-masing berborak lah, ya. Bercakap, berborak. Macam pasar kelas tu. Sebelum syekh tu masuk. Tapi tuan-puan, jangan kata muka syekh tu. Kaki dia sebelah je masuk, kaki dia. Kan dia masuk kaki tu kan, dia macam corner sikit macam tu kan, ya. Dia, ini bahasa Negeri Sembilan ni, ya. Dia masuk kaki je, kelas tu senyap, sesenyap-senyap. Wuih, dahsyat aura dia. Dahsyat aura dia. Dia melangkah masuk, dipimpin oleh seseorang, ambil tempat duduk. Kelasnya tak ada yang bercakap. Suara dia bercakap, tuan-puan, Allahu Akbar, sangat perlahan. Beliau buta, tak boleh lihat kat depan ni. Kita belajar dalam pendidikan, dalam proses PNP dan sebagainya, kena ada eye contact. Nak bagi proses tu berjaya, ni buta, contact apa? Ya, tak ada eye contact dah. Nak pandang-pandang, nak belajar-belajar, tak belajar sudah. Ya, pensyarah ni, syekh ni tak nampak pun dengan mata kasar orang yang duduk depan dia. Dia bercakap, suara dia perlahan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak ngajar ni. Siapa nak dengar, pasang telinga betul-betul. Tapi subhanallah, takut rasa masa belajar tu, takut tertinggal satu kalimah yang syekh sebut dan kita tidak tulis. Itu rasa dia. Kalau ada dah tertinggal satu kalimah, tak, Allah rasa nak tanya orang sebelah. Tapi tak nak tanya masa tu. Sebab kalau tanya, banyak kalimah lagi yang akan tertinggal. Nanti tandakan, ada satu kalimah yang tak perasan ni. Nanti habis syekh keluar, tanya, apa kalimah tengah-tengah antara ni dengan ni, kita tak perasan tadi masa syekh sebut. Orang tak bercakap nama. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang, katalah tiba-tiba syekh tu diam. Ha, kita pun mula tengok keliling kanan. Ni ada mungkin orang yang tak jaga adab. Tiba-tiba syekh diam, tak bercakap, tak mengajar. Tengok, mungkin ada yang tak jaga adab. Mungkin ada yang tertidur. Mungkin ada yang makan diam-diam. Masing-masing koreksi diri balik. Lepas tu syekh pun start balik. Masya Allah. Masya Allah tuan-puan. Ya, mudah-mudahan kita bertemulah dengan guru-guru yang mursyid. Jika guru tidak dapat ditiru perbuatan dan sikapnya, bahkan ada guru yang menipu muridnya, na'uzubillahi min zalik, maka anak didiknya akan lebih buruk dan lebih bercelaru daripada gurunya. Begitu juga kebanyakan guru lebih mengutamakan balasan harta tanpa dilandasi dengan keikhlasan dan kualiti pembelajaran yang cukup, maka hasil didikannya tidak bagus baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Jadi untuk jadi orang yang benar, tuan-puan sekalian, bermula dengan proses pengajian yang benar, ya. Sebab tu kena cari guru-guru yang boleh membimbing. Yang kedua, patuh pada bimbingan guru. Sebagai orang yang ingin menjadi benar, patuh kepada perintah guru selama mana bukan berada dalam kemungkaran dan dosa. Misalnya, guru menyuruh kamu rajin solat berjamaah, jangan menonton televisyen, manfaatkan waktu lapang, rajin baca Quran, puasa Isnin Khamis, maka perintah ini hendaklah ditaati untuk mendapat barakah ilmu. Ya, yeah? Macam mana tuan-puan sekalian? Jadi maknanya, bila kita belajar kan, memang kita akan tandakan tindakan tu kat mana. Apa yang cikgu kita suruh? Apa yang syekh kita suruh? Oh, syekh ada sebut tadi, jangan tinggalkan zikir ini. Contohnya kan, balik, hafalkan, amalkan, insyaAllah barakah dia ada. Dah banyak yang kita tahu, tapi kadang-kadang kita tidak menuruti arahan ataupun gesaan daripada guru kita. Mengagungkan guru dengan mentaati perintahnya dalam soal kebaikan adalah salah satu syarat mendapat ilmu yang barakah. Jangan sampai seperti sekarang ini, ramai anak didik yang tidak hormat gurunya. Dia bercakap kepada gurunya seperti bercakap dengan kawannya. Atau dia berjalan di depan gurunya. Bahkan sambil naik basikal, naik kereta tanpa rasa hormat sama sekali. Guru mana yang tidak akan sakit hati melihat muridnya seperti itu? Kadang-kadang ya tuan-puan, ini cerita yang saya cakap ni, benda yang berlaku.
Ustaz bukan cakap pasal ustazah tuan-puan ya. Tapi Ustaz tahu benda ni berlaku pada asatizah yang lain. Datang ustaz-ustaz kita ya nak pergi mengajar. Datang tu pun bersungguh juga tu ya, tengah-tengah jam datang naik motor kan? Ya, tengah-tengah hari panas kan, pergi. Dan lah sekarang ni belajar cikgu cari murid, bukan murid cari cikgu. Ya, pergilah ustaz ni ngajar. Tuan-puan, walaupun dia ngajar satu huruf, kita kena hormat kat dia. Ya, letakkan dia guru saya, saya murid dia. Ya, jadi bila ustaz-ustaz tu datang, kadang ya, pergi ngajar-ngajar, kadang bertahun-tahun ngajar kat tempat tu. Sekali bila jumpa kat mana-mana, kat restoran kan, ya, tengok cara murid cakap macam mana. Assalamualaikum, dia kata kan, ya. Pasal tak saya siapa? Dia tanya dia pula siapa? Ya sungguh tuan-puan, dia tanya pula pasal tak saya siapa? Dah satu hal pula lah ustaz-ustaz tu nak memikir siapa pula lah dia ni. Ya, tuan-puan, kita biar ada hormat. Kalau itu guru kita walaupun hanya satu kalimah, munasabah kita tanya, kenal tak saya siapa? Ingat tak? Tak ingat dah tu, tak ingat dah tu. La haula wala quwata illa billah. Macam tu ke adab? Macam tu ke adab? Kok pun ustaz tu tak hebat ke? Guru kita tu tak hebat ke? Tapi dia guru kita bertahun dengan ajar. Pasal tak? Kenal tak? Cuba ingat. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau ustazah berada di tempat tu, memang ustaz akan rasa, Masya Allah, Masya Allah. Apa hal jadi macam ni? Ya? Pasal tak? Alah, ada ustaz ngajar, ada ustaz ngajar. Kadang ustaz pun selalu tak datang. Ni dah apa benda adabnya ni? Ustaz-ustaz tu pun atau ustazah tu pun tak datang. Bukan sengaja tak datang. Komitmen harian dan bulanan ni tu orang pun ingat senang ke? Kita pun ada anak sakit, kita pun ada mak, ada keluarga. Ingat senang ke komitmen harian dan bulanan dan mingguan? Pasti akan bertemu sekali-sekala, ada keuzuran. Sedap kita kata macam tu kan cikgu kita. Kok ustazah dengar orang buat ke orang lain macam tu pun akan berasa hati tuan puan. Kalaupun dia kamu pandang tak hebat, kalaupun dia kamu pandang tak ada macam orang lain, tapi ingat, walaupun satu kalimah dia ajar kamu, kamu kena dapat barakah ilmu. Ni nak cerita kadang-kadang kita tak ada adab. Ya, ni panjang lebar lah. Tuan puan pun baca lah pula. Habis pula kita nak baca hari ni. Kan balik rumah tak tahu ke mana buku ya. Tapi ustazah nak nukilkan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang diberikan gelaran oleh Nabi sebagai babul ilm. Pintu ilmu. Yang patuh pada guru sangat luar biasa. Dalam perkataannya Sayyidina Ali mengatakan, aku adalah hamba orang yang mengajarku walaupun satu huruf. Jika dia mahu, dia boleh menjual aku. Jika dia mahu, dia boleh menjadikan aku hambanya. Jika dia mahu, dia boleh membebaskan aku. Masya Allah, ini murid. Walaupun hanya satu huruf, rasa apa tawaduk dengan guru tu. Terpulang kat cikgu lah nak buat macam mana. Terpulang kat syekh lah. Tengok Sayyidina Ali ajar. Ya, walaupun benda ni mestilah banyak pertimbangan kan. Tapi asas yang nak ditekankan oleh Sayyidina Ali apa dia? Kalau kita belajar beradab dengan guru. Kalau kita boleh adab dengan guru, benar dengan guru, mencari guru yang benar, nanti insya-Allah ya. Kelangsungan untuk kita menjadi hamba Allah yang benar akan berlaku dalam hidup kita. Dalam syair dikatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfi wahidin alfu dirhamin. Ini syair. Aku melihat hak yang paling tinggi adalah haknya guru dan hak yang paling wajib untuk menjaganya bagi setiap orang Islam. Sesungguhnya telah nyata agar diberi hadiah kepadanya satu kemuliaan kerana mengajar satu huruf sebanyak 1,000 dirham. Kena faham syair ni. Bukan maksudnya guru tu kena minta 1 dirham, 2 dirham. Tak. Itu terpulang kepada murid nak menghargai guru. Seorang guru yang mursyid, dia tidak meminta-minta. Ya? Baik. Syair ini disenandungkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib yang mengajar kepada kita semua agar menghormati guru dengan sepenuhnya selama mana tidak menyuruh perkara yang dilarang agama. Jadi yang kedua, patuhlah kepada guru. Sebab itu guru ni tanggungjawab dia besar. Bila kita baca ni, macam ustazah baca pun ya, terasa. Sebab tu
Orang ajar tuan-puan, dia antara orang yang awal akhirat besok Allah akan tanya dia. Ini amanah yang ditanggung oleh para guru. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai para guru, kamu yang cakap dulu kan? Tapi kamu tak buat apa yang kamu cakap. Guru tu dapat apa? Kemurkaan Allah yang besar. Wal'iyazubillah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh anak-anak murid kamu, kamu suruh orang buat kebajikan, tapi kamu tak buat, kamu lupakan diri kamu. Kamu ni tak berakal ke? Jadi sebab itu tanggungjawab guru ni besar. Ya, effort guru tu untuk menjaga diri dia, ya, untuk meletakkan diri dia mencari ilmu pun besar dan banyak. Sebab itu Allah aturkan adab di antara orang yang belajar dengan orang yang mengajar. Yang ketiga, untuk jadi orang yang benar, rajinlah berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tihunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, lisanun dzakir wa qalbun syakir wa badanun 'alal bala'i sabir wa zaujatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala malih." Ada empat perkara kalau Allah bagi kepada dia, kata Nabi, maka Allah telah beri kepada dia kebaikan dunia dan akhirat. Masya-Allah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi siapa dapat empat ni tuan-puan, insya-Allah Allah bagi dah pada dia kebaikan dunia dan akhirat. Apa dia? Yang pertama, insya-Allah semua orang ada potensi untuk dapat, lisanun zakir, lidah yang sentiasa berzikir. Zikir. Ya, seorang guru mursyid ni pun banyak zikir dia tuan-puan, sentiasa zikir. Macam-macam bacaan zikir dia, baca Quran, masya-Allah. Banyak. Kita juga sebagai anak murid, ya, termasuk ustazah murid tuan-puan, murid ada guru-guru kita. Sama belajar. Allah bagi kepada kita kebaikan dunia dan akhirat bila kita banyak zikir kepada Allah. Lisanun zakir wa qalbun syakir. Cukup Allah bagi kita kebaikan dunia akhirat kalau Allah kurniakan kepada kita hati yang bersyukur. Hati bersyukur ni amat bahagia sekali, amat bahagia. Happy sangat hati yang bersyukur ni. Tak ada keluh kesah, tak ada apa. Ya Allah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Ya, ini tak tahu nak cakap climax kepada nilai, nilai positif yang sangat hebat lah. Syukur. Wa badanun 'alal bala'i sabir. Dan badan yang, tubuh badan yang ketika mana menerima cobaan, musibah, sabar. Kadang-kadang Allah bagi sakit, ya, sakit tu tak banyak, sikit. Tapi kadang-kadang kalau sakit yang sikit pun tak pandai sabar, jangan cakap yang banyak. Jerawat dekat tepi hidung, tuan-puan jangan bayang kalau kena kanser boleh sabar. Kalau jerawat tepi hidung, ya, tapi hari-hari itulah kita cakap. Asal tengok cermin, komen jerawat. Ya, tuan-puan jangan fikir penyakit-penyakit yang berat tu kita boleh sabar. Kalau Allah bagi kudis sikit-sikit, tapi kita mengeluhnya hebat. Allah akan mulakan dengan kecil-kecil ujian, mengambil kira apa dia? Ihsan dan rahmat Allah atas keadaan iman yang ada dalam hati kita. Tapi ingat, walaupun ujian tu kecil, kita sedang dinilai tahap kesabaran. Bertatih tuan-puan, daripada ujian yang kecil-kecil, daripada amanah yang kecil-kecil, kita sempurnakan. Ujian yang kecil, kita sabar. Nanti Allah akan angkat kedudukan kita di sisi Allah. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khawfan fi nafsiha wala malih. Bila Allah berikan isteri yang setia, isteri yang tak khianat, ya, yang tidak mengkhianatinya kerana takut kepada dirinya dan bukan pada hartanya. Kesimpulan dia adalah isteri yang setia, yang menyayanginya kerana itu adalah suaminya yang Allah anugerahkan kepada dia. Bukan kerana sebab-sebab yang lain. Bukan kerana takut hilang harta, hilang apa semua, tak ada. Ustazah tuan-puan, pernah satu ketika dulu bertemu dengan seorang hamba Allah. Yang pada satu ketika dia glamour tuan-puan. Dia popular. Dalam satu bidang dia popular. Ya? Allah beri dia harta benda yang banyak. Allah bagi dia populariti. Ustazah kenal dia daripada kecil. Masa tu kecil dah kenal dah.
Dia popular masa saya kecil lagi. Tapi Allah takdirkan saya bertemu dia setelah ustazah dewasa. Dan kehidupan dia dah berubah. Ya? Daripada sebuah kehidupan tuan-puan yang sangat yalah, mewah. Suami dia orang kaya. Dia pun kaya. Tapi dia bercerai, berpisah dengan suami. Mungkin ada masalah-masalah dalam rumah tangga. Dan dia berpisah. Dia tinggalkan semua tu. Dia duduk dekat Mekah. Ustazah memang sebab saya kenal dia daripada kecil, mengikuti perkembangan dia. Dia bukan ustazah ya, tapi dia dalam bidang-bidang ni lah juga ya. Bidang yang kena cakap banyak juga kan ya. Jadi saya kata Masya Allah, ustazah sangat teruja bercakap dengan dia. Saya kata macam mana rasa masa puan tinggalkan semua tu. Dia kata saya tinggalkan semua ustazah. Masa saya nak tinggalkan semua tu, memang saya kata betul ke keputusan yang saya buat. Saya dah tak ada suami ya. Dah tak dapat selamatkan rumah tangga. Anak-anak saya semua suami saya ambil. Masya Allah sekelip mata tuan-puan. Ya, semua suami saya ambil dan saya buat keputusan. Tak apalah. Saya belajar, saya duduk di Mekah. Sekarang saya tak tahu apa keadaan dia. Ya, tapi subhanallah tuan-puan sekalian. Maksud saya tu macam ni. Ada isteri sayang kat suami kerana harta dia. Sebab dia takut hilang suami tu kerana hilang suami bersama-sama dengan hilang harta. Setia dan taat dia kepada suami. Ada sandaran yang lain selama mana suami itu berharta. Tapi kisah sahabat tadi, sahabat tu rela, rela kehilangan semuanya. Demi apa? Demi. Yalah, itu dah sudah jadi apa? Takdir Allah, benda tu boleh hilang. Bukan tak ada kebahagiaan, dia dapat kebahagiaan di tempat lain dengan cara yang lain. Wallahu a'lam. Yang keempat, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Panjang lebar diceritakan dekat sini eh. Jadi tuan-puan boleh baca. Ilahi atta maqsudi wa ridaka matlubi. Ini adalah ungkapan yang selalu disebut oleh ahli sufi. Ilahi atta maqsudi wa ridaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan keretaanmu yang aku cari. Memang kena sebut selalu ya. Ini sangat membantu. Sakit-sakit pedih-pedih hati sebut. Ilahi anta raja'i wa anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tujuan aku hanyalah engkau ya Allah. Dan redha engkau adalah harapanku yang sebenar-benarnya. Ini ungkapan ahli tasawuf. Ungkapan para hukama. Kita boleh pinjam, kita boleh tiru. Supaya hidup kita ini terarah dan tertumpu. Fokus dengan matlamat ni sangat penting ya tuan-puan. Ustaz akan akhirilah dengan tajuk ni lah ya. Ustaz ambil contoh dulu. Katalah kita bawa anak kecil kita umur 5 tahun pergi dekat mana-mana karnival. Ya, tiba-tiba anak kecil kita tu hilang. Kita jumpa kawan, kita berborak, anak kecil kita hilang. Masa kita nak cari anak kecil kita tu, kita kena cari di tengah ribuan manusia, lautan manusia. Tapi subhanallah, lihat bagaimana analogi fokus. Pertama sekali kita tahu anak kecil kita tu pakai baju warna apa. Katalah dia pakai baju warna merah. Lihat macam mana orang yang cari anak kecil yang hilang di tengah-tengah lautan dan ribuan manusia, dia takkan nampak orang keliling dah tuan-puan. Dia takkan perasan dah. Ada pentas yang orang tengah menyanyi ke? Ada gerai yang orang tengah berjual beli ke? Dia tak perasan. Tumpuan dia apa? Budak kecil pakai baju warna merah. Lalulah budak kecil lain pakai baju hijau, pakai baju biru. Semua takkan menarik perhatian dia. Tumpuan dia adalah anak kecil yang pakai baju merah. Nampak tuan-puan? Macam mana orang bila dia letak dalam diri dia fokus, perhatian, tujuan, matlamat, kiri kanan macam-macam yang menyapa, macam-macam yang datang. Tapi insyaAllah tak terasa apa pun. Tak perasan pun. Tak nampak pun. Tujuan kita jelas. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Kita berhenti dulu setakat ini insyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Bagaimana untuk menjadi orang yang benar? Dan insyaAllah tuan-puan sekalian, ya, kita akan berikan tarikh untuk bulan hadapan. Kalau ada buku ni, Ustaz akan cuba cari, dapatkan untuk tuan-puan. Terima kasih muslimin-muslimat atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah anak-anak tahfiz akan mendatangi tuan-puan ya, untuk
sedekah subuh kita pada hari ini, sedekah duha pula. Ya, sedekah duha, mudah-mudahan kita sama-sama tuan-puan ya mendapat pahala yang berlipat kali ganda, terlibat dalam aktiviti pengimarahan rumah Allah. Jazakumullah khairan kathira. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.